här i väntan. Spela lite Dota och pusha på smeken. Med motståndet vi leker. Yo, halo, semua kembali lagi sama saya Rizky Japan, dan kali ini kita nggak bakal main game, cuy, ya. Jadi di sini saya bakal ngebacain pet notes atau bisa dibilang updatean besok yang akan terjadi Selasa gitu, cuy, ya, di game Blue Archip. Oke, jadi kita langsung saja, teman-teman. Eh, sebelum kalian lanjut video, saya ingin memperkenalkan salah satu tempat top up terpercaya, yaitu Kianoster. Di sini kalian bisa top up berbagai macam game, mulai dari Blue Archip, Genshin Impact, Artnext, dan lain-lain. Linknya di deskripsi, jadi buat kalian yang mau top up, langsung saja ke Kianoster. Yaitu. Oke, yang pertama itu ada Sirocco Reading, yaitu karakter baru gitu, cuy. Ini dia Sirocco Reading, dia itu tipe mistik, dan ya, ini udah aku bikin videonya. Jadi buat kalian yang mau nonton videonya, kalian tonton dulu gitu ya, sebelum kalian mau ngegacha Sirocco Reading gitu, cuy, ya. Oke, selanjutnya ada banner Sirocco Reading, teman-teman. Nih, bannernya udah pasti keluar, karakternya keluar, udah pasti bannernya juga keluar juga gitu, cuy. Masa dia karakternya keluar tapi bannernya nggak keluar gitu, ngedapetinnya di mana gitu, cuy, ya? Kan nggak mungkin gitu. Jadi ya bannernya ada gitu. Dan ya, sekali lagi buat kalian yang mau ngegacha gitu ya, kalian harus nonton video yang sebelumnya gitu ya, sebelum kalian mau ngegacha Sirocco Reading. Oke, yang ketiga ada main story baru, yaitu volume 3 Eden Treaty gitu ya. Nah, di sini udah anjir, kolam renang udah pada banyak bocil ngebersihin gitu, coy. Jadi kita langsung ke bawah aja. Di sini ada main story update, yang dimana ada episode 10 sampai episode 17, yang dimana masing-masing episode kalian bakal ngedapetin 40 piroxin gitu, cuy. Lalu ada main story achievementnya, yang dimana setiap satu achievementnya itu kalian bakal ngedapetin 20 piroxin gitu ya. Jadi di total-total mungkin kalian bakal ngedapetin sekitar 480 piroxin dari main story kali ini gitu, cuy. Oke, kita ke bawah sedikit, di sini ada area 15 atau stage baru lagi gitu, cuy. Nah, jadi buat kalian yang udah end game ya kan, nih ada konten baru lagi gitu. Nah, di sini ya kontennya sama-sama aja gitu, guys. Kalian ngelarin stage dan kalian bakal ngedapetin piroxin gitu ya. Dan untuk hard stage-nya juga ada. Di sini kalian bisa farming elep-nya Neru, teman-teman. Nih, kalian bisa farming elep Neru gitu ya. Jadi kalian bisa ngedapetin Neru secara free gitu, cuy. Oke, kita ke bawah sedikit, di sini ada achievement-nya juga gitu ya. Ada achievement biasa dan juga ada challenge task-nya juga gitu, cuy. Nih, ini kalian bisa lihat. Ya, bisa dibilang pironya banyak banget sih yang bisa kita dapetin untuk updatean besok gitu ya. Karena banyak yang diupdate gitu, cuy. Jadi yang udah konten end game itu ya kita bisa ngedapetin piro lagi gitu, cuy. Oke, lanjut ke bawah lagi, di sini ada KP rank 6 expansion. Jadi max rank KP sekarang bukan 5 lagi, melainkan udah jadi 6 gitu, cuy, ya. Materialnya bisa kalian dapetin dari kalian kelarin mission 5 yang normal 15.5 gitu. Kalian baru bisa nge-upgrade rank KP kalian ke 6. Untuk pendapatan AP pun itu bakal nambah lagi gitu, cuy, ya. Dan juga di sini ada achievement-nya juga, kalian bisa ngedapetin piro lagi. Dan selanjutnya ada Raid Zero Enkuro, guys, ya. Di sini Raid Zero Enkuro Urban Warper. Untuk video murid rekomendasi udah saya bikinin dan kalian bisa tonton aja di videoku yang sebelumnya gitu, cuy. Nah, jadi ini kalian ya, kalian harus ngebuild beberapa murid mistik gitu ya, untuk kalian dapetin ranking yang cukup tinggi atau untuk ngelawan Zero Enkuro kali ini gitu, cuy. Oke, dan terakhir adalah Assault Shop di reset lagi gitu, cuy, ya. Ya, seperti biasa setiap akhir season atau awal season baru, Assault Shop itu bakal kena reset gitu, cuy. Ya, kalian harus ngebeli semuanya sih yang kalian perlukan, ya. Jangan yang nggak kalian perlukan sama sekali. Tapi buat yang awal-awal mainnya, saya sangat merekomendasikan kalian untuk membeli Maki Elef ini setiap kali reset season total Assault Shop sampai Maki kalian sampai bintang 5 gitu, cuy. Itu wajib banget. Karena Maki ini adalah salah satu DPS untuk raid binah gitu, cuy. Nah, itu aja, teman-teman, untuk patch note yang akan datang atau akan update besok ya di game Blue Archip. Dan ya, piro yang kita dapetin itu sungguh banyak banget gitu, cuy. Jadi buat kalian yang pengen bansos gitu ya, pengen bansos bang gitu ya, ini ya bansosnya udah gede banget gitu ya, tergantung hoki kalian aja. Ya, semoga kalau kalian yang mau ngepull Sirocco Reading, semoga kalian hoki besok. Dan ya, kayaknya segitu saja untuk video kali ini. Ingat, semakin nolepkan semakin berkembang chat kalian. Saya Rizky Japan, pamit dulu, bye-bye.